Tuan-tuan dan puan, judul saya seperti disebut tadi, Melayu Mahawangsa, asal-usul pengijahan dan peradabannya. Pendekatan saya berbeza jauh daripada mereka, tapi saya juga pinjam sikit-sikit. Yang jauhnya ialah mereka bercakap berasaskan DNA biologi, saya akan bercakap banyak berasaskan DNA budaya, cultural DNA, mereka punya biological DNA. Saya akan cuba menghujahkan bahawa bangsa Melayu ini ialah mahawangsa yang bermakna bangsa besar. Besar dalam dua pengertian. Nombor satu, besar dalam erti kata mereka itu hebat. Yang kedua, besar dalam erti kata bahawa mereka itu memang terdiri daripada kelompok manusia yang banyak. Banyak kelompoknya, besar pula jumlah populasinya dan luas pula sebarannya. Yang ketiga, bukan yang ketiga, yang kedua saya nak hujahkan bahawa berasaskan apa yang telah ditemui oleh sarjana-sarjana di dalam bidang geologi, bidang antropologi, bidang arkeologi dan juga DNA dan juga bidang saya, linguistik dan bahasa dan folklore. Ya, linguistik, folklore dan sastra. Nak buktikan bahawa yang dikatakan Melayu ini, mereka bukan pendatang. Mereka berasal dari Kepulauan Melayu. Dari sini mereka bertebar pergi ke empat penjuru alam dan saya akan tunjukkan nanti empat penjuru alam itu insya-Allah. Boleh kita teruskan? Next. Saya nak mulakan di sini. Dalam zaman sejarah, nama Melayu sudah dikenali dan dicatat oleh Ptolemy, iaitu sarjana Greek Mesir, abad kedua. Dalam bukunya Geographia, dan nama yang disebutnya di situ ialah Melayu Kunlun. Nama Kunlun juga sudah tercatat di dalam catatan Cina, iaitu oleh sejarawan Wen Xin, abad kedua. Ini dicatat oleh guru saya dahulu, Wong Gong Wu, ya, yang mengajar di UM, lepas itu sekarang berada di Singapura. Pada abad ke-7, telah wujud kerajaan bernama Melayu di sekitar Jambi, kemudiannya terangkum dalam kerajaan Sriwijaya yang tadi telah pun dihuraikan oleh Datuk Zana Kling, ya, yang berpusat di Palembang, yang berkuasa di keseluruhan Kepulauan Melayu sehingga abad ke-13. Teruskan. Saya nak kena cepat-cepat sikit. Ini Sriwijaya, empire-nya. Teruskan. Nah, saya nak tunjukkan bukti kehebatan Melayu pada zaman Sriwijaya ini. Yang di atas itu saya nak tinggalkan. Tapi saya nak pergi terus pada yang kedua itu. Pada abad ke-7, khususnya tahun 671, pendeta Cina, dinasti Tang, Tang dinasti, Yi Sing namanya, singgah di Sriwijaya dan di Kedah dalam perjalanan ke Universiti Nalanda di India untuk belajar Buddhism. Tadi juga disebut oleh Profesor Zainal. Di Sriwijaya, ia juga belajar bahasa Sanskrit dan disebut di situ bahasa Melayu. Jadi bukan Sanskrit saja yang dibacanya, yang dipelajarinya, tetapi juga bahasa Melayu. Saya nak sebutkan di sini bahawa bahasa Melayu pada masa itu sudah terkenal dan sudah dijadikan sebagai subjek pengajian. Catatan Yi Sing menunjukkan bahawa pada zaman Sriwijaya telah pun menjadi pada zaman itu Sriwijaya telah pun menjadi hub bagi pengajian agama dan bahasa. Teruskan.
Ising berkunjung lagi ke Sriwijaya dan tinggal di sana dari tahun 689 hingga 694. Ia mendalami pelbagai aspek Buddhism di bawah bimbingan pendeta tempatan yang bernama Sakyakirti, pengarang buku yang tersebut di situ, dan ini boleh dibaca di dalam buku teman saya Ali Nur. Teruskan. Dengan sarana kebahasaan dan suasana keilmuan yang wujud di ibu kota Sriwijaya, Ising menggunakan banyak masanya menterjemah kitab-kitab Buddha ke bahasa Cina. Semua sekali di Sriwijaya dan di Cina, beliau berjaya menterjemahkan sekurang-kurangnya 60 buah kitab. Dan sarana yang digunakan bukan sahaja terus Cina ke Sanskrit, tetapi juga termasuk sarana bahasa Melayu. Teruskan. Dan kerana kehebatan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan pengajian agama Buddha dan bahasa, maka Ising dalam catatan itu juga menyebut bahawa sejak itu dia menyeru semua penuntut Buddha dari China yang nak pergi belajar ke Nalanda University mestilah berhenti di Sriwijaya dan belajar di Sriwijaya dahulu. Ini kehebatan kita sebagai hub pengajian pada masa itu. Teruskan. Ketika berada di kemuncak kegemilangannya, Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur, yang kita semua tahu, mungkin saya tidak perlu panjang lebarkan di situ, tetapi saya nak sebutkan. Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Ia terdiri daripada 9 lapis pentas besar dengan 6 yang bawah berbentuk 4 segi dan yang 3 yang di atas berbentuk bundar. Di puncak dan di tengah-tengahnya mandala terdiri sebuah stupa besar yang menyerupai loceng. Teruskan. Ingat, ini di Pulau Jawa. Dia menguasai Jawa pada ketika itu. Dan yang saya nak baca sedikit ialah apa yang telah dicatat di dalam tulisan-tulisan banyak, tapi juga ada di dalam Wikipedia. It is the world's largest Buddhist temple as well as one of the greatest Buddhist monuments in the world. Dalam konteks perbincangan ini, ia adalah cermin yang memantulkan dengan terang pencapaian cemerlang akal budi orang Melayu ketika itu dalam bidang kosmologi, sains, teknologi dan seni. Teruskan. Dan saya nak kaitkan ini dengan bahasa. Dari segi bahasa, ya, untuk projek pembinaan monumen tersebut, bahasa itu pastilah telah lengkap dengan istilah-istilah konseptual, teknikal, saintifik dan artistik yang perlu dikuasai oleh ribuan orang jurutera, juruteknik, tukang dan seniman yang terlibat. Jadi kalau kita tak yakin lagi bahawa orang Melayu, ya, di awal zaman sejarah sudah hebat, saya tak tahu apa lagi yang boleh meyakinkan kita. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahasa Melayu zaman Sriwijaya sudah mempunyai sistem tulisan dengan aksara Palawa. Contohnya dapat dilihat pada prasasti Kedukan Bukit, ya, yang mencatatkan kisah Raja Sriwijaya naik kapal dan sebagainya. Teruskan. Ini prasastinya yang tadi juga disebut oleh Prof. Datuk Zainal. Ya. Teruskan. Dan ini sistem tulisan yang pertama yang dapat kita saksikan dengan mata kepala. Ya. Tuan-tuan dan perempuan, lebih awal daripada zaman Sriwijaya, sejarawan Cina yang saya sudah sebutkan tadi, iaitu Wan Chin, telah memuji kehebatan orang Melayu yang disebutnya Kun Lun tadi. Menurut beliau, orang Melayu adalah pembuat jong. Jong ialah perkataan Melayu yang dipinjam oleh Inggeris menjadi jang. Ya. Dan mereka adalah pelaut dan pedagang yang hebat. Ini lagi sekali dalam buku Gang Wu. Mereka bina dan layari jong besar yang disebut Kun Lun Po, maknanya jong Melayu. Umumnya tiap satu berukuran 200 kaki panjang, 320 kaki tinggi
di atas air dengan 4 layar muatan 900 tan dan boleh membawa pelaut atau sehingga antara 600 sehingga 700 orang. Teruskan. Kapal-kapal ini lebih besar daripada Mendam Berahi, ya. Bahtera yang Hang Tuah gunakan ke Wijaya Negara di India di bawah zaman keagungan Melaka. Ya, saya pernah tulis ini di dalam tempat lain, ya, di tempat lain yang dapat digambarkan seperti di bawah. Di bawah itu ialah gambar Mendam Berahi, kapal Hang Tuah, ya. Kapal itu sudah besar, iaitu 180 kaki panjang, 3 layar, 100 dayung dengan 400 orang prajurit. Teruskan, satu lagi. Dan itu sebenarnya lebih besar daripada lebih kecil daripada apa yang disebut oleh Zin Jin di zaman abad yang kedua dahulu. Sekarang menurut L.N. Schaeffer pula dalam bukunya Maritime Sources Asia, ini buku baru 2015, orang Cina bukan saja kagum melihat jom Melayu itu besar, tapi mereka telah banyak belajar daripada teknologi perkapalan Melayu. Tradisi hebat Melayu Mahawangsa ini kekal hingga zaman Hang Tuah dan zaman Melaka yang saya sebutkan tadi. Menurut pengarang Portugis Tom Paris pula dalam bukunya Sumak Oriental yang saya fikir semua orang sudah dengar, jom Melaka di Kanton sering diarah berlabuh jauh daripada pantai. Hal ini kerana saiznya yang besar dikhuatiri membahayakan kapal-kapal Cina yang umumnya pada ketika itu lebih kecil. Jom Melaka juga, kata beliau, lebih besar daripada galeon Portugis sendiri. Itu gambarannya, ya, berbanding dengan galeon Portugis, juga galeon Spanish yang datang ke Filipina, Jom Melaka masih lebih besar sebenarnya. Teruskan. Dan itu pencapaian kita di dalam bidang perkapalan. Ingat tak ya? Pertama, orang Cina tahu bahawa jung kita lebih besar. Kedua, mereka takut pada jung-jung Melayu sehingga tak membenarkan dia rapat ke harbour. Dan ketiga, dia pelajari daripada perkapalan, industri perkapalan kita. Sekarang saya bawa ke bidang lain pula. Ini bidang apa, wayang gambar sedikit, ya. Sebenarnya dia berasaskan sastra. Saya nak tunjukkan di sini bahawa kehebatan orang Melayu itu yang sudah diketahui sejak abad kedua memuncak pada abad ke-6, 7 zaman Tang, ya. Zaman Tang. Dan dikatakan bahawa banyak orang Kunlun berulang alik dari Kepulauan Melayu ke China. Ada yang tinggal di sana, terutama di Guangdong, termasuk menjadi pengawal peribadi pembesar-pembesar istana. Yang akhir ini digelar Kunlun Nu, ya, Melayu hamba, kerana dia jadi servant kepada pembesar-pembesar China. Ya. Yang akhir ini digelar Kunlun, kegagahan mereka dikagumi dan menjadi inspirasi kepada pengukir logam dan kepada pengarang sastra China, Zheng Wu Jia, ya, Roman keperwiraan. Jadi kalau tadi disebut bahawa yang Prof. Zainal cakap, Prof. Zaki cakap jin tu jin biologi, saya cakap jin ini ialah jin yang ada kaitan dengan yang kita selalu sebut sebagai spiritual, ya. Nah, orang Melayu pada ketika itu, ya, dilihat sebagai mempunyai kekuatan yang luar biasa, spiritually different daripada orang-orang lain. Nah, umpamanya sebuah karya, dan ini karya benar, ya, di zaman Tang, yang bertajuk The Kunlun Slave, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Pi Xiang, yang hidup 825 sampai 880, ya, yang menampilkan pendekar Melayu bernama Mole yang hebat bersilat, boleh tambah sikit lagi, boleh terbang, pandai ilmu gaib, kebal, pandai memukau dan lain-lain. Teruskan. Dan itu gambar yang memperlihatkan Mole terbang membawa tuannya yang atas
Dia betul-betul tu tuan dia, dan di atas tuan dia itu kekasih tuan dia. Teruskan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wira Melayu dalam roman Cina yang salah sebuahnya ialah yang saya sebutkan tadi itu, ya, telah zaman berzaman menjadi inspirasi dan model kepada seni Wudang Kung Fu, sastra Wuxia tadi, opera Cina, dan kini filem Cina pula, tanpa orang-orang Cina di sini mengetahui tentangnya sebenarnya. Ya. Dengan wira yang boleh terbang melayang seperti yang tertera pada gambar itu. Sekarang kita lihat wayangnya. Teruskan. Okey. Malah di abad 21 ini, kehebatan watak Kun Lun Melayu, ya, masih diingati, antaranya yang terdapat di dalam karya Pi Zing, ya, yang saya sebutkan tadi, telah diadaptasi menjadi filem Cina The Promise yang ditayang pada tahun 2005 dengan protagonisnya Kun Lun, disebut terus Kun Lun. Yang tadi Mole, ya, di sini disebut Kun Lun, tapi dia adaptasi daripada buku yang sama. Bertempur melayang ke sana ke sini menyelamatkan tuannya yang diberi nama Guan Meng dan kekasihnya yang diberi nama King Qing. Jadi di atas tu Kun Lun terbang melayang. Sayang sekali dia tak ambil watak dari Malaysia, dia ambil watak dari Korea, ya. Terbang melayang dan membantu tuannya di sini, dan apabila tuannya sakit, dia ambil pakaian tuan dia, bagi pakaian tuan dia, dan bila kekasih tuan dia lihat dia memakai pakaian itu, kekasih pun salah, terus pergi memeluk dia dan mereka bercinta. Itu cerita dia. Ya. Wira ini ialah wira Melayu. Ya. Tapi ingat, ini ialah roman kepahlawanan. Ya. Ini kisah kepahlawanan Melayu. Okay, kita tinggalkan kisah itu. Mari kita tengok sikit lagi kehebatan orang Melayu. Dari segi tulisan yang telah saya perkenalkan tadi di zaman Sriwijaya, telah meningkat lagi apabila Islam sampai ke alam Melayu, khususnya di tanah Melayu. Kita diperkenalkan dengan skrip Jawi dan sebagainya yang kita semua sudah tahu. Saya fikir kita boleh skip yang ini, tapi yang bawah tu saya nak tingkan. Kandungannya, ya, skrip Melayu, dan saya nak tunjukkan tentang batu bersurat Kuala Berang. Ya. Kandungannya mengisytiharkan Islam sebagai agama rasmi di negeri Terengganu awal abad ke-14. Kalau tadi masih Buddhism, sekarang sudah jelas kita sudah masuk Islam, dan rupanya Islam membawa satu lagi kekuatan kepada kita, iaitu skrip Jawi. Okey, kita tinggalkan, teruskan. Ini skrip Jawinya. Jelas menyebut Terengganu dan sebagainya. Yang saya nak tekankan ialah kita telah mendapat satu skrip baru, ya, dan ini menambah lagi kehebatan kita, dan saya nak tunjukkan kenapa saya kata ini menambah kehebatan kita. Teruskan. Dengan skrip ini kita telah menulis pelbagai kitab, pelbagai jenis sastra, ya. Teruskan. Ia terpakai sehingga hujung abad ke-20 dalam urusan harian, teks sastra dan keilmuan, terutama untuk penulisan kitab agama. Dalam konteks sastra Melayu tradisional, ia digunakan secara meluas untuk penulisan hikayat, syair, gurindam, nazam, malah juga pantun berkait. Sebelum saya teruskan, saya nak nyatakan rasa sedih kita bahawa kita telah abaikan skrip ini, tulisan Jawi. Walaupun dia amat berjasa, dan saya nak tunjukkan salah satu jasanya yang jarang orang ambil tahu, iaitu sebuah pantun berkait bertulisan Jawi yang telah mencipta sejarah dalam perkembangan sastra antarabangsa, lantas mengangkat nama sastra Melayu, ialah karya berikut yang cukup indah dan menarik dibaca. Teruskan. Ini karyanya. Kupu-kupu terbang melintang, terbang di laut di hujung karang, hati di dalam menaruh bimbang dari dahulu sampai sekarang.
baca sampai ke bawah, bulunya jatuh di kepatani 20 anak merpati, cara sama mudaku ini sehingga pandai membujuk hati. Kita mungkin tidak merasa keindahan itu lagi sekarang kerana kita telah tinggalkan tulisan ini. Tetapi lihatlah apa yang berlaku selepas itu. Teruskan. Pantun tulisan Jawi ini telah dimasukkan oleh William Marsden pada halaman 208-209 dalam bukunya A Grammar of the Malayan Language dan diterbitkan di London pada tahun 1812. Dia pun mungkin tak perasan apa yang nak berlaku. Tapi apabila buku ini diterbitkan di sana dan diikuti dengan terjemahannya, maka pantun Melayu sudah terbuka kepada orang-orang di Eropah. Pantun hasil kebijaksanaan Melayu ini telah mengilhamkan sebuah genre baru dalam sastra Perancis. Bukan sebuah pantun, bukan sebuah puisi, tapi sebuah genre baru, sebuah bentuk puisi yang baru dalam sastra Perancis, iaitu pantun. Pantun segera menjadi popular dan merebak ke seluruh Eropah abad 19. Antara pengamalnya ialah penyair romantik Perancis sendiri, iaitu Charles Baudelaire, dengan pantun tersohornya Harmony du Zoir, seperti dalam terjemahan Inggeris berikut. Itu terjemahannya. Teruskan. Teruskan lagi. Dia betul-betul ikut pola pantun berkait, ya. Sampai habis. Pantun ini pertama kali termuat dalam koleksi Baudelaire, Les Fleurs du Mal, iaitu bunga-bunga kejahatan, pada tahun 1857. Genre pantun kekal di Eropah dan Amerika hingga sekarang. Inilah sumbangan agung yang pernah saya hujahkan dalam satu tulisan, sumbangan agung dan abadi kearifan Melayu dalam bentuk sastra kepada dunia. Dan itu bagi saya ialah satu lagi bukti kehebatan ataupun kebesaran orang-orang Melayu. Sekarang saya rasa masa dah tak banyak, saya kena cepat sikit lagi. Teruskan. Patah balik sekejap. Yang tadi kisah kehebatan, ini ialah kisah asal-usulnya. Saya pun nak tunjuk hanya sekadar yang pentas Sunda saja, insyaAllah. Dalam konteks prasejarah pula, bangsa Melayu lebih besar dengan tanah air yang jauh lebih melebar. Mereka bangsa serumpun yang berasal dari Kepulauan Melayu. Mereka bukan pendatang. Sebelum tersebar keluar, mereka sudah pun mempunyai peradaban. Ini lagi sekali kehebatan mereka. Antara buktinya ialah penemuan di Gua Moros, Sulawesi pada tahun 2013. Teruskan. Ini penemuannya yang dibuat oleh pasukan dari Wollongong University. Sekitar didapati bahawa sekitar 39,000 tahun lalu sudah ada manusia di wilayah ini dan mereka sudah pandai membuat stensilan tangan dan lukisan rusa babi di dinding gua seperti di bawah. Okay. Kita mungkin rasa tak heran lah, tapi ini bukan baru. Ini 39,000 tahun yang lalu. Teruskan. Lebih menakjubkan ialah penemuan ini yang dibuat pada tahun 2014. Hasil kajian mendalam Danny, ya, penemuannya ialah sebuah piramid yang disebut sebagai Gunung Padang, ya, di Kecamatan Cianjur di Jawa Barat. Ini piramid, dan kita selalu dengar piramid hanya ada di Mesir dan juga di selatan Amerika, tetapi piramid juga ada di sini. Sikit aja lagi. Teruskan. Ini rekonstruksi piramid itu. Dan menurut siapa tadi, orang Jawa yang menjumpainya itu, dia kata, "I can only conclude that we are looking at the work of a lost civilization and a fairly advanced one." Teruskan.
penemuan tadi selaras dengan apa yang dihujahkan pula oleh Stephen Oppenheimer, ya, yang membawa teori yang meranapkan teori awal yang disebut tadi lah oleh Prof. Zafarina, iaitu out of Taiwan. Ini ialah teori out of Sundaland, iaitu keluar dari benda Sunda, ya, dipelopori oleh Oppenheimer yang pernah mengajar di USM, terutama melalui bukunya Eden in the East, The Drowned Continent of Southeast Asia. Okay, teruskan. Menurut teori ini, sekitar 16,000 tahun yang lalu, sebelum berakhirnya zaman air batu, Asia Tenggara adalah sebuah tanah besar yang saiznya dua kali ganda daripada India. Tanah yang dinamakan benua Sunda ini sudah pun mempunyai penduduk tempatannya sendiri dan merupakan sebuah pusat awal peradaban dunia. Ya, ingat piramid tadi, ya, sebagai hujah contohnya. Malangnya di akhir zaman air batu, benua Sunda telah ditenggelamkan oleh banjir besar yang katastrofik akibat kenaikan paras air laut. Teruskan. Dan yang tinggal hanyalah apa yang kita kenal sekarang sebagai Kepulauan Melayu. Asalnya yang atas Sundaland itu, dan kalau kita lihat yang sebelah kiri itu pun masih Sundaland. Yang tinggal sekarang apabila berlaku banjir besar ialah yang sebelah kanan sana, belah hujung sana. Teruskan. Dan ini apa yang berlaku. Sebahagian besar daripada penduduk Sundaland terpaksa berhijrah keluar, ya, ke tempat lain termasuk Indochina dan Taiwan di utara, di kepulauan, di pulau-pulau di lautan Pasifik hingga Easter Island, ya, dekat dengan Chile di timur, serta ke Madagaskar di barat dan ke New Zealand di selatan. Jadi yang ada di semua tempat ini adalah yang asalnya daripada Kepulauan Melayu. Salahlah untuk mengatakan bahawa yang dari Taiwan itu datang ke sini. Dan itu telah digembar-gemburkan 2-3 tahun lalu untuk tujuan-tujuan politik, ya. Untuk mengatakan bahawa kamu cakap apa tentang hak istimewa orang Melayu, kamu sendiri adalah pendatang. Kenapa nak ada nak cakap tentang ketuanan Melayu? Kamu sendiri pun sebenarnya datang dari tempat kami. Yang lainnya tinggal kekal di tempat asal. Agaknya tok nenek kita lah yang tinggal kekal di tempat asal. Okey, teruskan. Ini gambaran saya tentang perjalanan mereka. Yang tinggal kekal yang sebelah dekat dengan saya ini, yang lain semua naik kapal pada masa itu pergi ke jauh. Sikit aja lagi. Nah, semenjak ditampilkan oleh Oppenheimer, dia telah mendapat sokongan daripada banyak pihak, termasuk di dalam bidang saya, iaitu di dalam bidang yang berkaitan dengan bahasa, sastra dan folklore. Ya. Dalam bidang linguistik, terdapat pandangan Nichols dari University of California at Berkeley mengenai apa yang disebutnya sebagai an enormous and sustained wave of human migration which started about 50,000 years ago somewhere in Southeast Asia. Dan ini mengukuhkan lagi apa yang disebut tadi oleh Oppenheimer. Teruskan. Dengan bahasa besarnya. Okey, linguis ini mengatakan yang berlaku ialah tebaran yang dikenal pastinya sebagai satu bentuk necklace, ya, satu bentuk necklace. Itu tebaran orang Melayu ini. Teruskan. Sikit kena cepat-cepat ni. Bagusnya ialah terdahulu daripada mereka sudah ada seorang sarjana Jerman iaitu Johann Friedrich Blumenbach dalam tulisannya pada tahun 1795 telah pun mengenal pasti bangsa Melayu ini. Bangsa Melayu yang saya sebut besar ini. Ya, mereka meliputi penduduk di Kepulauan Melayu, di pulau-pulau di lautan Pasifik hingga ke Madagaskar dan ke Easter Island. Ya. Tulisan Blumenbach menimbulkan kesedaran dan membuka jalan kepada usaha penyatuan semula bangsa serumpun yang
lama terpisah. Saya sudah sampai pada akhirnya. Satu saja, dua slide lagi saja, Prof. Okey, ini gambar sebaran bangsa Melayu yang saya sebut Mahawangsa itu, yang besar. Dan ini wajah mereka. Kalau boleh lamakan sikit supaya kita kenal, ini wajah Melayu serumpun yang besar ini, ya. Mahawangsa yang besar ini, yang serumpun ini. Dan ini usaha penyatuannya. Alhamdulillah, usaha penyatuan dimulakan awal sebenarnya oleh Raja Hawaii, iaitu Kalaukau, ya, di sekitar abad ke-19 dahulu. Beliau telah bawa ini ke majlis yang dia sendiri menjadi raja. Dia cuba nak bina satu persatuan dunia Melayu-Polinesia, tapi dia gagal. Tapi Alhamdulillah selepas itu ada lagi kesedaran. 1881 dia telah menemui Sultan Abu Bakar Johor. Teruskan sikit. Dan pertemuan mereka ini amat bersejarah kerana mereka bukan saja mendapati rupa bentuk mereka sama, ya, tetapi mereka banding-bandingkan rupa-rupanya bahasa mereka juga sama, ya. Sultan Johor kata, yang ini kami panggil api. Dia kata, kalau kau kata, kami panggil ahi. Sultan Johor tunjuk, ini lima. Oh, dia kata, kalau begitu kami pun sama juga, alima. Ya? Mata, dia kata, maka. Dan lain-lain lagi. Sehingga akhirnya mereka mengaku diri mereka sebagai saudara Melayu yang hilang. Teruskan sikit lagi. Usaha seterusnya dilakukan di Filipina apabila pada tahun 1932 Wenceslao Vinzon telah menubuhkan sebuah persatuan yang ditulis namanya dengan bahasa Melayu, ya, iaitu Persatuan Orang-Orang Melayu. Dan ini jauh lebih awal daripada Kesatuan Melayu Muda di Semenanjung tahun 1938, dan juga awal daripada, jauh lebih awal lagi daripada UMNO. Dan UMNO tidak kekal dengan nama Melayu, ya, sedangkan dia tulis dengan nama Melayu. Teruskan. Walaupun tak berjaya, akhirnya kerana dia dibunuh. Dan ini yang terakhirlah. Kini ada usaha untuk dihubungkan semula ikatan kekeluargaan ini. Pada tahun 2012, persidangan International Conference on Malay-Polynesian Ancestral Nations telah dilaksanakan di Seremban, Negeri Sembilan, dan delegasinya 560 dari 11 negara yang menganggap diri mereka serumpun. Yang berusaha keras untuk ini ialah Datuk Seri Kamarudin Kaca dan Tunku Abdul Mukhris. Last slide, saya rasa ada satu lagi. Ini mereka yang terlibat pada ketika itu. Atas ada satu lagi tulisan. Diikuti oleh persidangan di Waitangi tahun di New Zealand tahun 2004. Saya nampak tadi Datuk Murad ada di belakang. Beliau ikut terlibat di dalam kegiatan ini dan membentang pada tahun 2014. Teruskan yang terakhir. Antara hasilnya ialah pembentukan The World Melayu Polynesia Organization ketika persidangan yang pertama di Seremban hari itu. Kita sendiri banyak tak tahu, ya, tetapi inilah yang sedang berlaku. Seterusnya, penubuhan Maori Malay Polynesian Ancestral Nation Society Incorporated di New Zealand dan juga rancangan penubuhan Nusa Melayu Polynesia International Society. Mudah-mudahan usaha-usaha mereka ini dirahmati Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.